Musyawarah Provinsi atau Musprov 7 Kadin Provinsi Jambi digelar untuk menyusun program dan pemilihan Ketua Umum. Musprov dibuka oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi, Yuki Dugrahawan Hanafi, dan diresmikan oleh Gubernur Jambi yang diwakili oleh Asisten 2, Johansyah, di Jambi, Senin 22 Juli 2024. Yuki Dugrahawan Hanafi, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi, dalam sambutannya juga mengapresiasi sumbangan dan komitmen Kadin Jambi dalam memajukan ekonomi daerah. Ia berharap Kadin Jambi terus aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi dan tetap menjadi mitra strategis pemerintah. Melalui musyawarah ini, pihaknya dapat memperkuat kerjasama dan menemukan langkah-langkah baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat dan komitmen yang tinggi, lanjut Yuki, Musyawarah Provinsi 7 Kadin Provinsi Jambi diharapkan dapat menjadi titik awal bagi pencapaian-pencapaian besar di masa mendatang. Ketua Kadin Jambi, Usman Sulaiman, juga memberikan sambutannya dalam acara tersebut. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Kadin dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Kadin Jambi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam memajukan ekonomi daerah. Dirinya berharap melalui musyawarah ini dapat menemukan solusi dan inovasi untuk mengatasi tantangan yang ada. Program yang ada saat ini, kita sedang lagi menggarap namanya Expo Jambi Investment Summit, yang mana ini akan kita laksanakan dalam waktu dekat dan sudah dikeluarkan surat dari Kadin Indonesia dan Gubernur Jambi. Gubernur Jambi sangat berharap bahwa ini menjadi satu contoh ya role modeling untuk Jambi, dan kita akan laksanakan ini dalam waktu yang dekat ini. Saya itu yang bisa saya tambahkan. Okay. Akan kembali maju itu di mana Pak Ketua? Di untuk ini sekali. Oh iya, maju kebetulan saya sendiri yang maju, tidak ada tandingan. Aklamasi. Aklamasi ya. Bang, tadi dalam sambutan sempat menyinggung soal dengan Pemprov agar dilibatkan khususnya dalam kegiatan di bidang ekonomi seperti apa itu? Iya, sebenarnya bukan begini. Mungkin Pak Gubernurnya cukup bagus, mereka paling mengerti. Tapi pembantunya, khususnya kepala birunya, ini yang kepala dinasnya belum mengerti apa itu Kadin gitu. Sebenarnya Pak Gubernur itu kan mendapat laporan dari para seluruh stakeholdernya gitu. Tapi mereka memang contoh. Beberapa banyak surat yang kita berikan kepada mereka yang hilang, aneh kan? Dan ini juga akan menjadi satu didengar oleh gubernur yang akan datang, bahwa ayo bersama Kadin gitu untuk membangun Jambi. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.